Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat YouTube, welcome back to Ganti Channel. Di video kali ini saya akan bagikan tips cara untuk mencairkan lemak di perut dengan mengkonsumsi infused water, jeruk nipis, timun, jahe, dan daun kemangi. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, buat kalian yang belum berlangganan di channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe, share, like, dan lonceng di bawah ini ya, agar kalian mendapat pemberitahuan jika ada video bermanfaat selanjutnya. Jika kamu memiliki perut yang gendut dan buncit karena tumpukan lemak, ada beragam cara untuk menghilangkan lemak di perut yang bisa kamu lakukan. Kelebihan lemak di perut bisa mengakibatkan krisis kepercayaan diri, juga bisa meningkatkan risiko munculnya berbagai penyakit seperti diabetes, hipertensi, stroke, serangan jantung, kanker, dan lain-lain. Penumpukan lemak di perut ini menyebabkan obesitas. Lemak di perut adalah salah satu contoh lemak visceral yang memang dibutuhkan oleh tubuh. Lemak ini memberikan bantalan untuk organ-organ penting dalam tubuh. Tapi jika kamu memiliki terlalu banyak lemak visceral, termasuk lemak yang bertempat di perut, bisa menimbulkan berbagai macam penyakit. Di video kali ini saya akan bagikan tips cara untuk membuat infused water untuk mencairkan lemak di perut buncit dengan menggunakan 4 bahan-bahan alami, yaitu daun kemangi, jahe merah, timun, dan jeruk nipis. Cara membuatnya adalah kita cuci bersih keempat bahan tersebut. Lalu kita siapkan gelas, masukkan kemangi yang sudah dicuci. Lalu kita kupas kulit jahe merah. Setelah itu cuci bersih dan dirajang atau diiris tipis-tipis dan dicincang kasar atau halus. Boleh juga diparut agar sarinya lebih cepat keluar. Kemudian kita iris-iris ketimun. Lalu beri perasan sepotong jeruk nipis dan diberi air. Simpan di dalam kulkas selama 4 jam atau semalaman agar rasanya lebih kuat dan sari-sarinya sudah keluar. Jadi manfaat infused water ini sangat ampuh untuk mengecilkan perut. Jadi kamu tidak perlu membeli obat mahal-mahal, cukup dengan menggunakan bahan ini, 4 bahan ini. Sebaiknya infused water ini dibuat pada malam hari. Jadi kamu bisa mengkonsumsinya besok paginya dalam keadaan perut kosong. Jika sudah habis airnya, kamu tinggal tambahkan lagi airnya. Jadi ini bisa diisi ulang selama 3 hari di dalam kulkas. Cara terbaik minumnya adalah saat perut kosong di pagi hari. Ketika bangun tidur, saat perut kosong, langsung diminum. Setelah airnya habis, kita isi ulang dengan air lagi. Nah, kita konsumsi lagi di siang harinya. Setelah itu, kita isi ulang lagi dan kita konsumsi lagi pada malam hari sebelum tidur. Untuk hasil maksimal, kamu bisa barengi dengan olahraga ringan seperti kardio atau jalan kaki. Selama mengkonsumsi ramuan ini, kamu stop dulu minum-minuman lain, terutama yang manis-manis dan kecut.
Jadi hanya mengkonsumsi infused water ini dan air putih mineral. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua. Selamat mencoba. Silakan kalian share video ini jika kalian suka. Dan ikuti terus video-video bermanfaat selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.